cavity. So now we are opening it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel edukasi Rumah Guru Amir. Bagian tubuh satu ini mempunyai peranan yang cukup vital dan penting di tubuh kalian. Bentuknya persis sama seperti sosis. Nah, sekedar informasi, bagian tubuh ini bernama usus. Usus sendiri terdiri atas dua ya teman, usus halus dan usus besar. Nah, sebelum kita lanjut, coba kamu jawab pertanyaan menarik berikut. Menurut kamu, berapakah panjang usus halus dan usus besar di tubuh kamu? Sebelum kita jawab, yuk bantu subscribe, like, dan share channel Rumah Guru Amir agar kami semakin semangat untuk membuat konten-konten edukasi dan menarik lainnya. Usus sejatinya memiliki panjang sekitar 5 kali lipat badan kita loh teman, dan terlipat dengan sangat rapi. Untuk usus halus teman-teman harus tahu panjangnya sekitar 6 meter loh. Wow banget kan? Tugas usus halus ini untuk mencerna dan menyerap nutrisi dari makanan yang kita makan. Prosesnya sangat sederhana kok. Setelah makan dikunyah di dalam mulut, makanan akan melewati lambung dan masuk ke dalam usus halus. Usus halus yang panjang ini menyerap 90% nutrisi makanan yang kita makan. Lalu apa yang dilakukan oleh usus besar? Usus besar sendiri memiliki panjang 1,5 meter loh teman. Ketebalannya 2 kali lipat usus halus. Di antara beberapa tugas yang dimilikinya, tugas usus besar yang paling penting adalah menyerap air. Karena makanan di usus besar akan bergerak perlahan menuju anus. Nah teman-teman, demikianlah informasi edukasi mengenai usus besar dan usus halus. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari tayangan tadi ya. Sampai jumpa di tayangan edukasi menarik lainnya. Di Rumah Guru Amir, semua bisa belajar. Sekian, terima kasih dan salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.